Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai IT Englishers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama nih yang akan Mimin sajikan pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan melihat dulu goyangan dari Ayu Ting Ting ya, oh ya. Dan di sini Mimin akan memberikan schedule Ayu Ting Ting hari ini 20 September 2021 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini live Ayu Ting Ting akan hadir di Brodies TV. Dan jam 21.30 waktu Indonesia Barat, Ayu juga akan hadir di Lapor Pak. Berita ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update. Nah, di sini Ayu Ting Ting Official Update menuliskan, "Happy Monday, we meet again. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjaga prokes. Selamat beraktivitas." Jangan lupa bagi sama semua, Ayu Ting Ting hari ini Brodies TV dan juga Lapor Pak pastinya seru abis dan juga kocak. Memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah yang selalu menunggu aksi kocak dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat, jangan lupa ya, hari ini di Brodies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat live nih. Dan berita selanjutnya juga, di sini ada bintang tamu yang super spektakuler yang akan hadir di Brodies TV hari ini. Bintang tamu kali ini ada Jenita Jane bersama sang suami yang selalu tampil romantis di layar televisi. Wow, seromantis apa sih? Kita akan melihat nih cerita dari Jenita Jane hari ini, spesial ya. Kedatangan Jenita Jane pastinya seru banget. Selain si cantik Jenita Jane, di sini juga akan hadir dua pasangan ayah dan anak, Herdian Hidayat dan juga Lintang, yang selalu memberikan kehebohan di TikToknya. Dan di sini juga kita kehadiran pasangan yang lagi bucin nih. Pasangan selebriti Ilyas Bakhtiar dan juga Hana Kirana yang selalu tampil bucin di setiap acara. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Kita tunggu di Brodies TV. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan hari ini Brodies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat pastinya nih. Dan di sini juga Mimin akan menyajikan kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini yang diawali dengan berolahraga yoga bersama Cisuci Yoga dan juga Aliancer tentunya. Tiga pasangan ini yang selalu tampil energik ini ya, sehat selalu untuk ketiganya. Semoga selalu diberikan kekompakan dan juga kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting untuk menjaga stamina tubuhnya agar selalu fit dan juga energik. Dan yoga juga berfungsi untuk mengencangkan otot-otot perut dan juga otot-otot bogong agar selalu tampil fit dan prima. Cocok bagi sahabat semua yang di rumah aja nih, beryoga bersama walaupun sederhana tapi tetap berkeringat dan juga sehat. Oke sahabat semua, selain di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting, Mimin juga akan menghadirkan beberapa kegiatan dari Bang Robby Purba yang hari ini dan juga kemarin sedang launching rover terbaru. Dan di sini ada diskon-diskon yang sangat luar biasa bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Tapi sebelumnya di sini kita akan melihat dulu di status terbaru dari Bang Robby Purba. Di sini Bang Robby menuliskan, sudah hampir 2 tahun tidak muncul ke publik bersama sama Opu Ija. Kemarin pada saat grand opening Rover Store adalah keputusan yang sangat berani untuk mengajak Opung menjadi saksi berdirinya karya ini. Begitu tulis Robby Purba di akun Instagramnya yang merasa sangat bahagia karena bisa membuka grand opening bersama ibu tercinta Opung Ija. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat terdekatnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Makasih banyak buat bunga. Love it. Thank you, Mike, buat perhatiannya. Saya mau datang nih. Main kesini kapan-kapan ya. Oh, thank you, Tasha Cho. Thank you so much. Ini kita dapat kiriman dari Kejora Coffee. Neva, Pandu Nawar, kakakku tersayang. Terima kasih banyak. Banyak banget ini. Makasih buat kiriman. Ini sih tim aku bakal happy sekali. Banyak banget ini. Repot-repot loh. Makasih Neva ya, dan makasih udah datang tadi ya. So, Kejora by Pandu Nawar. Guys, ada kiriman dari Kak Arda nih. Buka dong. Makasih buat Mr. Global Indonesia. Mantap. Main-main kesini ya, Mr. Global Indonesia. Tuh. Enak deh. Thank you.
Nah, minta maaf lo sama gue. Maaf. Oh. Datang lo. Selamat datang di Indomaret semuanya. Indomaret? Oh, Rufer. Nasi ngeliat kaos gue. Aku berusaha loh ini cari topi yang berwarna hijau. Untung aku punya tas yang warna hijau. Mohon maaf. Lucky. Lord Adi. Terima kasih kakakku. Aku mau belanja dong. Ada yang ukuran udah kegedean banget. Oh. I think now this is not my size. Oh. Excel. Lord, terima kasih banyak Lord. Sudah hadir hari ini. Mohon doanya ya. Lord mau belanja. Banyak keluarga. Enjoy kakakku. Lord, terima kasih sudah hadir. Enjoy. Cari kipas.